Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ekoson Prasetyo. Kali ini kita akan nge-review handphone keluaran Nokia ya. Keluaran 2001 ini dia, Nokia 3350. Untuk frekuensi unit ini adalah GSM menggunakan mini SIM, memiliki dimensi ukuran 113x49x23 mm dengan bobot seberat 108 gram. Unit ini dalamannya sama persis dengan Nokia 3410. Fitur andalan dari unit ini adalah editor gambar, jadi bisa menggambar di LCD monokrom grafik ya, yang resolusinya 96x65 pixel. 5 lens rasio 3:2, ini dia hasil editor gambar yang memang bawaannya dari unit handphone Nokia. Untuk permainan unit 3350 ini ada 6 macam, sedikit lebih banyak daripada Nokia 3315. Ada bumper, Dentu Music, Link 5, Magic Draw, permainan luar ya, ada Snake 2 ya, permainan andalan di Nokia monokrom, dan juga ada Space Impact, perang-perangan menggunakan kapal yang gitulah kira-kira. Unit yang kita review ini menggunakan casing transparan, kombinasi biru dan juga warna purple. Originalnya ada di bagian belakang itu ya. Untuk baterai, unit ini sama persis dengan 3310, 3315, menggunakan BLC 2000 mAh, bisa tahan 2 harian zaman dulu. Oke, coba kita matikan unit 3350 ini, kita lihat dalamannya seperti apa. Unit ini memang benar-benar sama ya, hanya berbeda casing saja dengan unit Nokia 3410. Jadi dia mini SIM-nya, kita coba buka baterainya. Baterainya sama ya, 3410, 3310, 3315. Ini dia 3350. Casing orinya ada di belakang sini. Ini dia warna khas dari 3350. Cakep kalau sudah di atas docking seperti ini. Untuk harga pasaran dari unit ini berkisar 150 sampai 750 ribu rupiah, tergantung kondisi, kemulusan dan juga kenormalan unit tersebut. Jika ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa langsung ke kolom komentar atau bisa ke fanpage Facebook Basecamp Jadi Bojonegoro, atau juga ke nomor WA saya 0812 3330 3858. Demikian review singkat dari saya terkait Nokia 3350. Jangan lupa ya, like, komen, dan juga subscribe-nya. Satu langkah simpel dari Anda sangat membantu sekali channel ini untuk berkembang menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.